pasaron con él. Bibi duduk diam-diam tau, nanti takut jatuh tau. Binti apa? Ina Anawati? Kita Anawati? Binti apa? Binti Haji Susanto. 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 Di Indonesia kita pakai binti. Oh, tak pakai binti lah, Susanto. Macam kita di Malaysia ni, kita pakai apa? Ya. Alamak tak? Tak. Ini alamat Malaysia ke alamat? Alamat Malaysia lah, alamat Malaysia. Ini Malaysia. Alamat. Ya. Dapat tu kan. Dia hubung. Hubung. Okay. Hubung ni kontak orang. Kontak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kullihi walau kariha al-mushrikun. فبعد فإن الله تعالى أحل النكاح ونلب إليه وحرم الصفا وأوعد إليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن لم يمن بسنتي فليس مني وقال أيما شاب تزوج عن شيطانه كإلي وإذا مسلم مني وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزوافين ولا الزواقات وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين من مال. Alhamdulillah, Datuk kan kita nak nikah. Okay. Kau nikah tu lima berkali. Pertamanya dia apa pun saya angkat mahu tengok. Yang pertama, wali. Wali pihak perempuan tak datang. Datang. Okey. 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 Okey.
Tak abang tadi pun. Abang. Kat pasport. Kat tempe. Kat tempe ke? Pasport lah, pakai pasport je. Bapak dia. Tak tanya habis. Ini tong tang bon ore. Han si wani wani yo. Susanto. Haji Susanto. Ya. Ben Sunato. Sunato. Mai bila ni abang ayah? Ayah. Datang bila? Ya. Bila kemarin? Masuk Bangkok 11, 10. Ayah tanda-tanda sekali. Ya. Ini ayah. Ayah. Masuk lagi. Minta ni. Ita Anawati. Sebut, ayah nak nikah kau ya, saya dengan Zulkifli bin Muhammad. Dengan Zulkifli bin Muhammad. Tuju tak tuju? Jalan je. Tuju tak setuju? Tuju nak? Ya, ya, dia tuju. Wakil saya, asyadu la ilaha illallah. Asyadu la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad Rasulullah. Haji Syafi'i sebut? Haji Syafi'i. Saya wakil. Saya wakil. Dan saya izin kepada Haji untuk akan nikah anak saya. Ita Anawati binti Haji Susanto dengan Zulkifli bin Muhammad. Mas kawin 30,000 ringgit tunai. Ya, tunai. Untuk bawa mebangan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udawu kama wallahu min ikhwatul rabbasan Zulkifli bin Muhammad. Aku menikahkan tiga rukun nikah lima perkara. Pertamanya ia kebun saya angkat panglima. Yang kedua wali, wali wakil kepada saya. Lepas itu dua saksi. Lepas itu pengantin lelaki dan perempuan. Ini rukun nikah. Saya rasa dekat Islam sama Islam. Bukan isi orang, dia tak punya orang. Bukan dalam edah orang. Dan taklik selepas yang akan nikah, mesti ada taklik. Semua sempurna lah. Okay, bila saya tekan macam ni, kata aku terima akan nikahnya. Ita Anawati binti Haji Susanto mah kawinnya 30,000 tunai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwi kama amarallahu bihi min imsakin aw taslimin asan Zulkifli bin Muhammad. Aku menikahkan nikah aku kawin dengan nikah akan Ita Anawati binti Haji Susanto yang wali bapaknya berwakil layakkan aku nak wali am dengan mas kawinnya 30,000 ringgit yang bertunai. Aku terima akan nikahnya Ita Anawati bin Haji Susanto dengan mas kawin sebanyak yang tersebut. Alhamdulillah. Amin. Allah ya bukalah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zulkifli bin Muhammad, ialah suami bagi Ita Anawati bin Haji Susanto yang sah pada hukum syarak, boleh berjanji terhadap isteri saya di hadapan jurunikah dan saksi dengan katanya bahawa saya akan memelihara isteri saya mengikut hukum syarak. Saya tidak akan menceraikan isteri saya dengan sesuka hati sebelum memaklumkan kepada pihak yang berkenaan. Saya berlafaz taklik dengan katanya sekiranya saya tidak dapat bersekedudukan dengan isteri saya atau saya menyakiti akan dia sebagai menyakiti yang melampau atau saya tidak dapat bersekedudukan dengannya seperti suami isteri orang ramai lebih daripada 4 bulan, maka mengadu ia kepada ahli jawatankuasa Majlis Agama Islam Wilayah yang berkenaan serta mendatangkan 2 orang saksi di atas dakwaannya dan diisbatkan pengaduannya, maka tertalak ia 1 talak dan jika saya rujuk akan dia yang tertalak dengan taklik itu atau dengan taklak yang lain dengan ketiadaan redanya, maka tertalak ia 1 talak pula. Serah mas kawin. Bawa cincin.
buat pendidikan kamu, kat dia orang dan kamu. Bukan nak ini dah mungkin. Lok mengadap elok. Oh, iya. Kalau buat Muhammad Amin. Bukan kat dia orang dan kamu, dia kenal, dia kenal. Muhammad Amin. Kalau dia orang dia. Kalau dia orang dia. Hadiah ni. Ini bagi duit. Ini wang. Wang. Tak betul. Tak betul. Ini dalam kamera. Aku nak nanai di dalam. Oh, masya Allah. Ini duit. Kamera. Kamera ni. Alhamdulillah. Siap. Sudah bila. Ini memang okey, selesai. Tunggu pengasahan. Terima kasih. Kalau sama, tidak. Ya, betul. Saya akan menangkan. Jangan. Di sana, di Jogja. Ah, surai. Lagi pakai.